Kan di layar kaca Anda, pemirsa. Kita lihat di tengah ini ya, kita lihat. Nah, kita lihat bersama-sama lagi. Kaget. Nah, nggak kebaca. Pada bingung, nggak kebaca katanya. Tadi sudah bisa dibaca, mungkin ini Rory dan tapi ini yang menarik, bingung. Digantilah di sini. Hanya Prabowo dibuat kalah lagi. 55% versus 45% sampai dengan artinya. Tadi saya menyambung apa yang disampaikan. Artinya memang kecurangan di TV itu bisa terjadi dengan cepat karena di sini langsung berubah, teman-teman. Saya menemukan bukti, kebetulan saya pakai IndiHome dan IndiHome ini merekod setelah siaran berjalan, dia itu bisa di rewind, rewind ke belakang. Dan ini bukti nyata kalau Prabowo itu sebenarnya menang, kita lihat. Data yang blocking ke kubu Pak Prabowo misalnya. Dan di sini semua itu yang berbicara kaget melihat hasilnya. Kita lihat. Langsung suruh kasih kode ubah ini. Mungkin saja, bukan tidak mungkin ya. Tapi sebetulnya secara statistik grafiknya sudah terbaca. Ini dan lihat kita, ya. Menurut saya Prabowo menang, bro. Nih, aslinya ya. Prabowo menang. Kita ini menarik juga. Habis ini kita akan lihat kagetnya para pembicara itu memberi kode suruh ubah. Kita lihat ya. Ketika untuk Prabowo menang. Anehnya di sini juga mengetahui nih. Alasan orang kenapa memilih aneh. Pada hari ini, namun kita coba lihat terlebih dahulu. Kita lihat ya. Berbagai lembaga survei yang disajikan di layar kaca Anda, pemirsa. Kita lihat di tengah ini ya, kita lihat. Kita lihat bersama-sama lagi. Kaget. Nggak kebaca. Pada bingung, nggak kebaca katanya. Tadi sudah bisa dibaca, mungkin ini Rory dan tapi ini yang menarik, bingung. Digantilah di sini. Hanya Prabowo dibuat kalah lagi. 55% versus 45% sampai dengan artinya. Tadi saya menyambung apa yang disampaikan. Artinya memang kecurangan di TV itu bisa terjadi dengan cepat karena di sini langsung berubah, teman-teman. Ini dia, langsung berubah di sini. Ada kepanikan itu, oke? Itu saja ya. Assalamualaikum. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care.